buat single terbaru untuk melawan sepi setelah era pandemi yang berlalu. Kita semua sepi dari segala hal juga, tapi kita nggak boleh kesepian dan terlalu nggak boleh lama-lama menjadi sepi itu sendiri. Jadi dengan keluarnya single terbaru Pony Melawan Sepi ini, semoga kita bisa melakukan dengan era yang sudah bisa kita jalankan saat ini untuk membangun dan membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Kita lawan sepi itu, ya. Mbak Pony, kan sekarang lagi tren lagu-lagu Jawa ya. Kenapa enggak lagu Jawa yang ditampilkan seperti itu, Mbak Pony? Kan lagi pula kan menggandeng Darbo. Iya. Jadi dulu Pony pernah lagu-lagu sama Mas Diri Kempot. Karena ya itu tadi Pony bilang, Pony tetap belajar walaupun Pony meskipun bukan seorang penyanyi dari Jawa sendiri ya. Memang sulit, tapi Pony tetap belajar. Dan Pony tidak mau sih, Mas. Nanti mungkin ada kesempatan di lain waktu untuk bisa, karena ini masih digandeng Darbo, bisa nanti membuat lagu duet misalnya dengan lagu Jawa versi Darbo Jawa Pony bahasa Indonesia nya itu bisa nanti kita kolaborasi. Oh, tapi memang udah plan seperti itu ya? Nantinya pasti kepingin ya, tetap Pony juga pengen bawain lagu dari Jawa gitu, dengan logat Jawanya. Melawan sepi itu kisahnya apa sih, Mbak? Tadi melawan sepi itu ya itu tadi kita ketika dalam keadaan sepi sama era pandemi gitu kan, kita sepi gitu kan, yang isolasi yaitu jadi sepi itu bukannya terus kita di rumah aja, enggak, ketika kita ini keluar dari tempat ini nih yang sekarang ini ramai, kita bisa sepi juga gitu kan, merenung gitu kan, sepi kalau lagi ramai-ramai gini nggak berasa sepinya gitu. Banyak hal sih, Mas, kita bisa melawan dari rasa sepi. Mbak, ini katanya project dari untuk melanjutkan Tambutan Nusantaranya Mas Didi Kempot itu, boleh ceritain seperti apa sih melanjutkannya? Iya, dulu Pony pernah membuat album dengan almarhum Didi Kempot, itu sudah ada, tapi baru kali ini Pony sempat tertahan sih tadinya, karena beliau sudah meninggalkan kita. Jadi Pony dengan cita-cita beliau yang ingin melanjutkan album lagu Campursari Nusantara ini, Pony realisasikan dengan mengandeng Darbo sebagai musisi yang bisa menggantikan sosok almarhum, meneruskan cita-cita dari Mas Didi Kempot. Untuk lagu sendiri, Campursari Nusantaranya di bagaimana, apakah karena liriknya Indonesia terus tapi musiknya Campursari? Ya, untuk yang saat ini Indonesia, justru awalnya pop ya, Mas. Tadi awalnya pop, tiba-tiba di tengah-tengah dangdut gitu kan. Nah itu jadi baru kita bisa menggandeng Darbo dengan lagu Melawan Sepi ini. Untuk next mungkin ya dengan lagu-lagu yang lain selera Nusantara di Indonesia ini bisa kita jadikan sebuah lagu. Untuk melanjutkan itu jadi sebuah amanat atau kepercayaan sendiri sih dari kepada Didi ke Mbak ya, ini? Iya, beliau sempat melanjutkan kon gitu ya, ayo. Karena Pony udah pernah rekaman sama beliau, jadi itu menjadikan Pony semangat gitu ya. Seni tidak melihat umur, ayo kita lanjutkan lagi dengan apa yang Mas Didi berkeinginan untuk Pony membawakan lagu-lagu campuran Sari Nusantara. Merasa beban gak sih, Pak? Terbebani gak sih? Beban? Gak ada beban sih, cuma bebannya ya mudah-mudahan apa yang Mas Didi sampaikan ke Pony bisa Pony jalankan, Pony lakukan dan menjadi impian beliau di lagu-lagu Pony selanjutnya yang Mas Didi inginkan di Campur Sari Nusantara. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal start Pony untuk kedepannya. Oke, sempat menangis haru masih ke segala tangan teringat sosok Pade Didi. Waduh, sedih, Mas, tadi aja melihat cuplikan dokumenternya sedih. Jadi satu bulan sebelum beliau meninggalkan kita semua, Pony vlog pertama dengan beliau ya, lagi beliau di atasnya ya, di atas-atasnya gitu. Pas mereka, pas beliau di puncaknya itu ngerasa kehilangan, sedih banget, sampai gemeter, sampai nggak percaya, itu luar biasa gitu. Jadi nggak nyangka ya gitu. Ya itu sampai sekarang, kemarin kita ke rumahnya pun ngerasa ya Allah, Mas Didi, akhirnya Pony bisa sampai juga ya ngeliat Mas Didi di sini, sedih, Mas, sedih banget.